cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Bantu meringankan korban banjir Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Cabe Barat, Unit 305 Karawang, membangun dapur lapangan untuk Dusun Kampek dan Pangasinan. Mas Duki, selaku Bintara Makanan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Unit 305 Karawang terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Setiap harinya, Mas Duki mengatakan sekali masak membuat 300 porsi untuk pagi, siang, dan sore. Adapun, kendala yang dialami Mas Duki yakni kesulitan mendapat bahan baku karena harus mendapatkannya di pasar tradisional Karawang. Selain jarak tempuh yang lumayan jauh, ditambah juga alat yang digunakan untuk memasak serba terbatas. Mas Duki juga menuturkan, jika ada penyaluran bantuan-bantuan dari masyarakat dan dermawan, di dapur lapangan milik Unit 305 ini juga siap menampung. Dapur lapangan kami, kebetulan kami dari 305 melaksanakan perintah dari atasan untuk melaksanakan dapur umum ya, untuk menu ya pagi, siang, sore ya, kombinasi ya kan, untuk sekali masak sehari 300 porsi ya, dan sekali makan 100 pagi, siang, sore 100 ya. Jadi kita nyiapkan ya ala kadarnya ya, karena kita juga perintah seperti prajurit seperti jadi mendadak semua seberapa mendadak. Jadi apa kita apa adanya ya, seperti ini kita ya. Jadi ada bantuan-bantuan ya dari masyarakat atau dari grup mana ya kita tabung di sini. Kemudian apabila ada masyarakat minta bantuan baik makanan, minuman, kesehatan ya, kami segera laksanakan bantuan itu dan kita segera meluncur ke tempat lokasi yang kita tuju. Kendalanya ya kita kadang-kadang masalah ini ya Pak, belanja ya, belanja kan kita harus ke Karawang lah. Kemudian untuk peralatan juga kadang-kadang kita masih masih cari gitu alat-alat. Ada yang kurang juga. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Seruni, Beda Suryana melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.